Orang Hong Kong yang paling balak, tapi kita dah banyak memory lah. Susah-susah mau cakap satu yang everything also was beautiful lah. You know, my first live concert di Stadium Negara, itu pun kita macam satu dream. Satu dream. So kita Royal Command Performance, itu pun satu macam satu dream. Tak pernah in front of Royal, you know, itu dream. In front of Menteri Besar, all this, all exciting lah. Ada banyak, susah mau cakap lah. So, because 40 years, kita sudah buat banyak. So, a lot of memory lah. Itu satu hari kita pelan-pelan tulis lah kita punya memories. You know, for me, my music, I work hard. I don't expect people to say, hey, come, you know. I do my research, I study, you know, some people help. Title lah, sudah ada. Terima kasih! Itu saya punya title. Alleycats from 68, sekira 60-an lah. Semasa kita form band, adalah band macam band pop ye-ye. Itu macam 60-an. And then 70. Bila tahun 70, kita ada kumpulan macam Strollers, Green Preachers, Brownwood, Falcons, ini macamnya kumpulan lah. Dan bila 80s hari, baru kita dapat 70s pun macam Heavy Machine, cuma Machine Blues Gang, cuma kira late 70s lah. 80s baru kumpulan macam Carefree, Discovery, Headwind. Ini macam kumpulan 80s dan rock punya pun start sana lah, macam Search, Wing, Left Handed, and then later on ada the younger band start lah, the younger kumpulan macam Slam, and banyak-banyak kumpulan lah. Dan sekarang pula line kumpulan semua macam tak different lagi. So kita sudah kumpulan Alleycats, kita main music dan belajar music dengan beberapa kumpulan yang lain. So kita selalu main next to kumpulan lain. So 40 years lah di ada grup. Macam mana the change, and we still maintain lah the change, we still maintain, because macam cakap earlier, peminat, so we maintain. Okay, bila kita first start, kita tiga adik-beradik, Loga, kita dan Shan yang paling youngest lah. So dia pun lama juga dia kerja. Dia kerja sampai 19. Dia kerja sampai 80 something. Lah saya ingat. So tapi dia anak-anak semua sudah besar, lagipun dia tak mau travel, so dia mau buat bisnes sendiri. So dia cakap okay, dia mau keluar dari kumpulan. Saya so okay lah, keluar. Kita tak, no, kita tak boleh stop sama you lah, you juga ada you punya plan. So kita sempat cari satu ganti lah, itu Ramesh. Habis itu Ramesh pun juga sudah kahwin, anak sudah dua, dia pun tak mau travel. Masih dia dapat team yang sekarang yang main kita lah, team yang benar-benar okay, hard working. So macam itulah, kita start dengan tiga adik-beradik lah. Tiga, satu buat kerja sendiri, satu dah meninggal, tunggu satu original sekarang kita lah. Kata berapa lama ini original boleh tahan lah. Macam future for me still ialah music. Kita tak ada buat lain apa pun, tak tahu buat. Jualan asal nama pun tak tahu lagi. Apa pun tak tahu. Music, okay. Only tak tahu sampai bila lah. Tetapi kita ada satu dream lah. Kalau boleh jadilah, kita mahu buat satu macam mini museum. Museum Alleycats. Macam Alleycatsnya dalam satu museum kecil, tapi juga ada macam bilik karaoke lagu Alleycats saja,
Habis lagi satu bilion macam Alleycats punya history, ya, 40 years punya history. Habis itu macam Alleycats punya anugerah, piala, semua taruh dalam cabinet showcase, ya, nak? Nah, kasih orang mari tengok. Itu satu saya punya dream lah. Kalau ada all the video clip, kita ada semua. All the video clip, you boleh masuk dalam museum, you boleh tengok video clip apa kita buat during recording, during concert. All this macam commentary, macam sekarang kita lagi pun pelakon movie. The movie pun kita akan, you boleh tengok dalam museum. So all this lah. And Alleycats nya all the write up from all the press from day 168 sampai sekarang, semua kita frame up, kasih you, you know, to study history of Alleycats. So ini my dream. Kalau boleh jadi, best lah. Peminat always will be, we are thankful for peminat, because kalau tidak peminat, tidak Alleycats. So kita ucapkan terima kasih kepada peminat betul-betulnya. Masa dulu bila kita banyak very famous, ada orang sudah tanya David, kita sudah ada satu skrip mau pelakon ke movie. Saya tak tahu pelakon lah, tamu lah, oh, takut. Sampai itu sudah lupa lah. Itu 1980 something cerita sudah lupa. Sampai itu sekarang suddenly lah kita ada satu orang mari kita, David, you mau pelakon lah. Saya lama kita tak pernah pelakon. Saya tapi you selalu do video clip lah, ini semua you do commercial semua, you macam pelakon apa. So itu bukan susah, senang saja. Asyik kalau dia cakap macam itu, okey, saya boleh cubalah. So dia cakap okey, ya, kita mau buat satu movie. Ini directed by Mamat Khalid. Saya, nama sebenar saya Said Muhammad Amin bin Said Hashim. Selain daripada menulis lirik, saya seorang pelukis lah. Saya dalam bidang tu, mana saya belajar dalam bidang seni rupa. Sejak tahun 79, saya mula berkecimpung dalam bidang tu. Okey, mula-mula saya ni duduk di, saya tumpang dengan adik di sebuah rumah Singapura. Rumah tu punya dia seorang pemain muzik, nama dia Wan Ibrahim. Jadi saya masa tu pun tengah sekolah, saya ambil diploma dalam seni lukis. Kemudian dalam pada masa itu pun saya ada satu kumpulan, kumpulan muzik lah. Kemudian saya dalam pada masa yang sama juga saya suka menulis lagu. M. Nasir yang mula buat dan dia mengajak saya buat diri lah. Dan saya syorkan kepada saudara Wan Ibrahim supaya saya nak buat lirik lah. Saya nak buat lirik dan saya telah buat lirik dan dia buat lagu untuk siapa yang nakkan lagu lah kan. Lalu tiba-tiba ini tahun 78 gitu. Tiba-tiba dia dapat satu kerja untuk menjadi seorang penerbit di sebuah syarikat. Syarikat tu lama tapi dihidupkan kembali lah. Polygram, ingat Polydor dulu, sekarang Polygram atau Philips dulu. Dan dia kata dia dapat buat satu kumpulan penyanyi namanya Alleycats dan dia hendakkan lirik untuk lagu-lagu yang
ada dalam album kumpulan ini. Okey, Alleycats. Pada saya ingat pada saya dalam tahun 80-an, awal 80 lah, pada 80 itu. M. Nasir lah yang mula buat untuk Alleycats. Dia buat lagu, buat lirik untuk Alleycats. Dan kemudian Nasir juga yang mengajak saya untuk buat lirik untuk Alleycats. Jadi kebetulan saya pun memang nak buat lirik, tapi sebenarnya saya nak buat lagu. Jadi saya buatlah lirik dulu. Buat lirik kesemua lagu-lagu dalam album yang pertama tu. Saya tak tahu yang dia ada album lain, album Inggeris. Tapi album pertama Melayu lah. Jadi saya diketemukan dengan kumpulan Alleycats di Singapura. Betul-betul kenal dengan Alleycats ni semasa di Hong Kong. Waktu saya disuruh pergi untuk jaga diction di Hong Kong. Eric bawa saya ke Hong Kong. Album ke-8, album tu bertajuk Drama Kehidupan. Terserah saya, Drama Kehidupan. Dan album ni punya kelainan sikit bagi saya lah dalam segi lirik dia, dia tidak begitu komersial lah. Memang sengaja saya buat lirik tu agak ada satu konsep tersendiri ya. Dia lebih kepada social kritik. Dan mereka ni peramah dan chemistry tu pun memang dah ada. Jadi itulah pertama kali dan saya pun bekerja sama di studio, di studio secara kreatif dengan mereka. Lirik Senandung Semalam, lagu itulah dicipta oleh Wan Ibrahim tu. Tapi keseluruhan album tu saya buat lirik lah. Baik tak baik tu itu lain lah, lain cerita. Tapi itulah pertama kali saya bertemu dengan mereka. 77, 78 tu. Kita bila bila kita baru-baru start buat album Melayu, Wan Ibrahim the first one, dia produce the album. Tapi tak macam mana kita time M. Nazir di Singapura. Ingat Wan Ibrahim suruh M. Nazir tulis di sini kan tak? Saya ingat M. Nazir tulis Senandung Semalam. Dan Wan Ibrahim produce the album. Dan tapi for me susah sikit lah sebab tak faham bahasa. Tetapi nasib baik ada macam cikgu. Dia explain lah lagu ini, dia punya erti ni apa, dia punya feel, dia punya perasaan semua macam mana. So baru kita boleh tahu. Sebab bila kita masuk studio, kita tahu oh dia lagu ini sudah set song, kena buat the feel macam ini. So macam tu, I start lah. So habis itu M. Nazir masuk. Dia pun teach a lot. Dan kita dah banyak lirik lah, M. Nazir, Amichab, A. Ali, banyak apa I betul. Tapi dia orang semua okay. Kita tahu macam mana dia boleh tahu kita orang punya feel. Dan dia tulis sesuai untuk kumpulan Alleycats. Dia punya music dan juga dia punya sini kata semua macam satu gift tau. Satu gift. Right time dia main, dia join force dan macam boleh klik. Apa lagu dia tulis, dia tulis pun mesti hit. Sebab maybe macam mana I bawa the meaning, the feel, but was a good teamwork lah. So for me, I think they all did a very good job with the lyrics and the music. Yeah, very good. Alleycats satu kumpulan yang berpengalaman lah. Sebelum tu memang dia dah menjelajah, tapi dari nightclub ke nightclub. Dan kelebihannya pada suara dia.
suara. Dan penerimaan orang pada waktu tu pun terbuka. Tapi suara dia tu main peranan penting. Suara tu, suara dia tu lain daripada dulu banyak penyanyi Melayu kan dengan suara Melayu. Suara orang India ni dia lain, lain sikit daripada suara Melayu. Dia bentuk dia, bentuk dia punya voice box dia apa semua berbeza, badan apa semua. Walaupun David terutama sekali David, suara yang unik, jujur dan ada emosi, itu orang-orang kita suka. Tetapi kerana satu packaging yang kena, semua serba-serbi kena lah. Macam pada waktu itu pun orang suka pada kumpulan pop, kumpulan band pop . Setelah banyak solo artis apa semua, pembaruan tu sesuai pada waktu itu. Dan lagu pula tiba-tiba bagus pula tu, kena pada dia kan. Dan pencipta lagu tu pun baru macam saya. Jadi benda tu jadi kegairahan masyarakat pun proses semuanya baru. Kerana yang lama-lama tu semua sudah mula pudar. Penulis, produksi yang masyarakat rakaman yang baru, dia semua kena. Tetapi yang paling unik, yang paling kelebihan dia, yang ketara sekali adalah suara David. Suara David lah. Tak kira walaupun sebutan dia pun kadang-kadang ada logat-logat dia sikit, kita rasa asalkan dia ada kejujuran, itu yang penting. David ada masalah, ada David dan arwah loga sekali mempunyai masalah bila dia menyanyi, bila dia dah tekan suara dan bila dia dah syok dengan suara, dia akan lupa pada sebutan. Kadang-kadang ada yang terlepas sebutan-sebutan yang terlepas tu yang pasal kita dah dapat rasa yang kita perlukan, tetapi sebutan tu tak masih lagi sehingga rakaman dah jadi sejarah, rakaman dah dirakam dan dilepaskan kepada pasaran, dah tak boleh buat apa lagi kan, jadi dah jadi ikutan pula macam dia punya sebutan salah tu. Pada penghujung suara dia, kalau dia tarik tinggi-tinggi atau tarik panjang, nanti hujung dia tak dapat lepas gitu, dia akan tutup, dia akan apa dia panggil, tutup macam hujung dia. Itu keunikan dia, tak tahulah kenapa dia ambil kena begitu. Mungkin dia nak apa ni, kontrol suara ke apa ke, nafas ke apa ke. Tetapi kerana keunikan suara tu, penerimaan masyarakat, masyarakat dapat menerima lah. Daripada penuh lirik, begitu juga saya belajar untuk jadi seorang penerbit daripada pengalaman buat rakaman dengan mereka. Bukan saya sendiri pun belum lagi berpengalaman untuk memberi lagu pada orang, boleh-boleh rasa ni sesuai atau tak sesuai. Waktu tu kan baru beberapa tahun atau baru setahun, berapa bulan. Tetapi ada beberapa persamaan yang kita ada, yang kita suka pada jenis-jenis muzik yang agak sama kan. Jadi itu jadi kita ciptakan lagu yang boleh dibawa kerana perasaan kita je, rasa benda tu sesuai dengan dia. Bukan kita pandai sangat, baru lagi kan. So nak katakan kita buat sesuai untuk dia. Jadi kalau kita dah berpengalaman, dah betul-betul dahsyat kita punya pengetahuan tu, dah lain kan. So nak katakan sesuai tu, tapi kemudian barulah kita bentuklah kan, kita ikut kita punya pemikiran, rasa apa semua kan. Dulu kita main lepas saja gitu, waktu nasib benda tu jadi kan.
saya tak pernah puas dengan apa yang apa ni yang semua artis yang saya buat lah kan. Tapi begini, saya percaya pada kadang-kadang kita mempunyai standard, kita punya harapan yang tinggi, tetapi mungkin sebenarnya benda tu dah sampai tapi kita ingat ada lagi jauh lagi. Jadi sebenarnya benda tu dah cukup kat situ. Kadang-kadang tu kadang-kadang masalah kita juga, kita ni kadang-kadang terlampau nak perfect, nak sempurna sangat. Sebenarnya tidak kesempurnaan tu yang dah jadi, benda tu dah jadi legenda tu. Alleycats umpamanya kan, ketidak kesempurnaan tu yang menjadikan Alleycats apa dia sekarang. Seperti kumpulan lain ataupun artis-artis lain yang saya buat begitu juga. Tapi dah lali ya saya dah begitu. Saya nak kan pada kesempurnaan, memang rasanya tak itulah kesempurnaan dia. Dia legenda lah kan. Dia legenda, tapi gelaran tu saya tak tahu nak katakan. Dan kita tak boleh nak hadkan dia dengan gelaran yang kita bagi. Itu terjadi pada artis-artis kita. Kita gelarkan dia dan kita menghadkan dia punya kebolehan dia. Dan kadang-kadang kita silap. Apabila kita bagi gelaran ratu ataupun raja pun, atau apa. Kan? Satu deception, orang kata deception, benda tu tak betul. Tak betul, diva apa ni semua kan. Orang seronok buat begitu, suka juga, tapi benda tu tak makna yang dalam. Dan saya kalau tak dalam-tak dalam ni, saya boring lah sikit. Bagi saya orang Melayu ni, dia punya keterbukaan dia memang ketara lah. Kalau kau suara sedap, kalau kau ada satu benda yang bagus, suara kau sedap, dia tak kisah kau siapa, Melayu ke India ke Indo ke Indonesia ke China ke, dia boleh terima. Serani ke, banyak hati-hati macam itu berjaya dalam itu. Kalau suara kau tak sedap lah, Melayu pun dia tak terima. Waktu itu pun Amin pun bermula menulis. Dan kita pun masa tu passion kita pada pembaruan tu memang tengah terbakar lah kan. Jadi kita suka pada puisi, dan lukis dah tentulah pekerjaan kita. Puisi, drama, pentas apa semua. Jadi barulah bagi kita semua tu baru. Dan kita ada kat situ, peluang tu ada kat situ. Mungkin di tempat lain kita tak dapat peluang. David ni sesuai dengan lagu-lagu yang balada, emosi emosional. Dan Loga sesuai dengan lagu-lagu rancak. Selalu pun dalam album ni dia ambil gitulah, lagu rancak Loga yang ambil. Ada juga Loga ambil lagu-lagu balada. Tetapi David mempunyai kelunakan suara tu, emosi dia daripada macam daripada dalam gitulah. Tapi bukan suara macam suara budak-budak sekarang ni, tak ada lah. Sesuai dengan zaman dia lah. Kalau saya boleh katakan, semua lagu pop Melayu ni semua tidak punya originality yang sebenar-benar betul-betul asli betul. Tetapi kita ni pandai-pandai aje lah. Kita dengar dan kita terpengaruh dari muzik yang datang daripada luar, dan kita sesuaikan ataupun kita asimilasikan dengan apa yang kita ada kat sini. So, jadilah muzik pop Melayu yang ada sekarang ni. Ya, walaupun dia ada ciri-ciri kebaratan, tapi dia masih lagi kita boleh kenal lah ini muzik daripada kita. Apa yang kita ada pada waktu tu ialah kita jujur pada apa kita ciptakan, dan kita kenal apa tu lagu tu sedap ke tidak.
Maksudnya bila kita buat tu, kita tahu lagu tu sedap. Dan kerana tu kita buat, dan kerana itu kita rakam. Boleh dikatakan production tak banyak sangat, tak sebanyak pada tahun penghujung 80-an atau 90-an sudah dah mula banyak ramai artis, banyak production macam-macam. Tapi pada waktu yang itu kan, awal 80-an, ramai-ramai juga tapi tak begitu ramai. So kita ada peluang pengata, untuk percubaan demi percubaan. Nah. Dan orang boleh menerimanya pada waktu itu. Sebagian besar dalam muzik pop ni nasib lah. Tiba-tiba benda tu datang. Tiba-tiba lagu tu datang. Ya, kita tahu apa tu melodi, apa kita boleh nak bentuk, apa sebagainya. Kemudian gubahan. Tetapi kalau orang boleh buat lagu yang tentu-tentu meletup, macam mana gaya ke? Dunia ni diperintah kan? Okey, pada awal 80-an, hujung 70-an ada bentuk lagu.